kita perlu faham bahawa ada dua tempat. Pertama, Mekah. Di sini Mekah. Satu lagi adalah Yasrib, yang kemudiannya dikenali sebagai Madinah ataupun kota yang bercahaya. Di awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, ini disebabkan oleh penentangan Puak Quraisy terhadap Islam dan terusnya wahyu yang membenarkan satu peristiwa penting yang dipanggil hijrah. Maka berlakulah hijrah Nabi Muhammad SAW bersama dengan penganut-penganut Islam di kota Mekah. Mereka berhijrah ke kota Madinah. Sebelum berlakunya peristiwa hijrah ini, berlaku beberapa perkara yang membolehkan hijrah itu berlaku. Jadi sebelum kita melihat kepada peristiwa hijrah tersebut, dalam menjawab soalan bagaimanakah usia Rasulullah menyatupadukan penduduk Madinah, pertama kita kena faham siapakah penduduk Madinah. Penduduk Madinah terdiri daripada beberapa suku kaum Arab dan juga bukan Arab. Penduduk utama di kota ini adalah suku Aus dan juga Khazraj yang tinggal di bahagian selatan Madinah. Jadi Madinah adalah sebuah negara kota di kota Hijaz yang dikenali dengan nama Yasrib, iaitu sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dan umat Islam daripada kota Mekah ke Madinah. Kota Yasrib ini terletak di antara Yaman di selatan dan Syam di utara, di mana di sini terdapat oasis yang subur. Itu puncak air yang diperlukan oleh kabilah-kabilah Arab pada waktu itu sebelum meneruskan perjalanan mereka sama ada ke Syam ataupun ke Yaman. Jadi mereka akan singgah di Madinah untuk mendapatkan sumber air. Jarak antara kota Mekah dan kota Madinah, antara Mekah dengan Madinah ini lebih kurang 200 batu di sebelah utara kota Mekah. Jadi selain daripada orang Arab yang terdiri pada Aus dan Khazraj, terdapat juga kaum Yahudi yang terdiri pada tiga bani yang utama, iaitu Bani Quraizah, Bani An-Nadir dan Bani Kainahwah. Okay, ini keadaannya sebelum hijrahnya Rasulullah dan umat Islam dari kota Mekah ke Madinah. Di Mekah, Quraisy Mekah dan juga orang-orang Islam bersama dengan Rasulullah. Di Madinah ada dua suku kaum, Aus dan Khazraj, dan juga kaum Yahudi yang saling bertelakah, bergaduh, berperang untuk menguasai kota Madinah. Itu keadaannya, situasinya. Jadi apabila Rasulullah berhijrah ke Yasrib dan menukar nama Yasrib itu kepada Madinah ataupun kota bercahaya, maka Rasulullah telah membuat sesuatu untuk menyatukan penduduk Madinah ini. Kemudian ditambah lagi dengan umat Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah yang dipanggil sebagai Muhajirin. Okay, ini kita nak fahamkan bagaimana Rasulullah menyatupadukan penduduk Yasrib yang telah lama berperang, tidak tenteram, dikuasai oleh Yahudi di Madinah ini. Jadi kepimpinan dan penerimaan mereka terhadap kepimpinan Rasulullah dan mengakui Tuhan Yang Esa serta Rasulullah sebagai pesuruh Allah. Itu mereka menerima agama Islam. Ini adalah salah satu perkara penting yang menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan negara Islam yang pertama pada waktu itu. Ini dengan diketuai oleh baginda Nabi Muhammad SAW.